Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Hadithono Channel. Kali ini saya melintas di Jalan Kembar. Masalah jalan raya, oh banyak ya jenisnya ya. Sampai ada semacam pepatah atau mungkin juga lagu yang syairnya sebagai berikut. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Roma. Roma adalah salah satu ibu kota dari suatu negara. Ada juga yang mengatakan Roma adalah salah satu komponis dan vokalis dangdut kita. Namun, yang kita bahas di sini adalah masalah jalan. Jalan adalah tempat kita melintasinya. Namun apabila macet, kita perlu mencari jalan alternatif. Gimanakah keseruannya? Oke, kita ikuti yang berikut ini. Ekstrim ya. Jalannya ekstrim, nurun. Hanya beberapa meter jalannya, sempit. Sebelah kiri ada beberapa rumah yang dekat dengan sungai, pas bantaran sungai. Ya, mudah-mudahan selamat semuanya. Ini juga merupakan jalan alternatif, yaitu dari Mergosono, tepatnya Mergosono Gang 5. Nah, kondisinya seperti ini ya sobat. Wow, subhanallah, kondisi sungai. Terima kasih. Di sungainya seperti itu, Sungai Berantas sedang renovasi, sedang diperbaiki. Ada beberapa material yang baru digunakan sebagai perbaikannya. Benar-benar ekstrim ya. Sekarang sudah memasuki wilayah Bumiayu. Ayo, siapa yang pengalaman lewat sini? Dan tak asing lagi tentunya. Tapi kalau bagi yang belum, ya bisa cobalah. Bagaimana rasanya melintas di jembatan penghubung Mergosono dan Bumiayu. Mergosono Gang 5 dan Bumiayu. Kali ini jalannya juga sangat ekstrim. Saya perkirakan kemiringannya sekitar 40 derajat. Wow, hati-hati kalau bentar di sini. Ini sobat, ini bisa untuk dua arah. Sungainya seperti itu, adalah Sungai Galang. Saya melihat di atas jembatan ini. Dan di sini lebih lebar, bisa untuk simpangan dua motor. Dan tanjakannya ekstrim juga ya, ini 45 derajat. Wow,
jembatan tadi menghubungkan Jalan Lembayung sampai dengan Margosono Gang 1. Wow, ekstrim tanjakannya. Kalau terus, nanti akan mencapai Jalan Kolonel Sugiono. Anda berpengalaman lewat sini? Oke, tentu sudah tidak asing lagi. Bagi yang belum, bisa coba ya. Inilah Simpang 3, Margosono Gang 1 dengan Jalan Kolonel Sugiono. Kalau ke arah selatan sana, kemana ya? Oh, pasti sangat paham. Tentunya ke arah Gadang. Sekarang melintas di jembatan yang lain. Jembatan ini sebetulnya juga lebar ya, namun tidak memungkinkan roda 4 melintas di sini. Yang sangat mungkin adalah roda 2. Sebelah kiri, sangat dalam, sungainya dalam. Ini juga dibangun di atas Sungai Berantas. Jembatan ini merupakan penghubung daerah Kebun Sari menuju Bumiayu. Kalau sini jalannya lebar ya. Salah satu jalan dinas antar daerah yang berbatasan dengan sungai. Yuk, sobat, daerah mana ini ya? Tepat. Jalannya terjal, berkelok-kelok. Kondisinya seperti ini. Ini adalah sungai. Nah, inilah kondisinya jembatan penghubung antar dua daerah. Bagi yang sudah melintasi daerah ini tentu sangat paham. Sekarang saya melintas di daerah Bunul. Banyak ini ya pelintas yang melewati akses jalan hitar Bunul. Ke arah barat terus, nanti bisa menuju Jalan Hamid Rusdi